Hai guys, apa kabar guys, hari ni kita nak tanam pokok pucuk manis guys. Ni stek pucuk manis yang kita telah siang, so kita akan tanam. So kita nak buat penyediaan media lah, penyediaan tanah. So tanah ni dah ambil 2-3 hari lepas, so kita nak buat campuran. Okay, campuran tanah dan kita akan masukkan balik dalam polybag. Tanah yang kita gunakan adalah tanah ini, tanah organic soil, tanah organic. Yang ni dalam RM10-12 kat kedai kedai bunga ataupun nursery ada jual. Tesco ke Lotus ke, kat Ion pun ada jual. So kita akan buat campuran tanah ataupun media bagi tanaman kita dalam polybag ni. So kita akan potong. Tanah ni dia bagus sebab dia dah campur tau. Dalam campuran ada kokopit, serabut, serat, ada pasir sikit. So ni bagus lah campur dengan kita punya tanah. Okay. Bila kita campurkan dan kita akan masukkan semula dalam polybag guys. So bila campuran ni kita campur, elok pakai skop lah. Tapi nak senang pakai tangan je. So bila main kebun ni memang tangan kotor lah, tak cerita lah. Hanya yang berminat ataupun suka pada tanaman ataupun bidang agrikultur ni, dia tak kisah pun kotor dengan tanah guys. Itu perkara biasa guys. So ni kita campur kan, nampak ni ada serat semua, ada serat akar kayu apa semua bagai. Bagus, dia akan mereput, dia akan menjadi nutrien. Nutrien penting pada tanah. So kita campurkan saja, agak-agak sajalah. Kalau nak cantik, satu nisbah satu pun dah okey tak, atau ni dua nisbah satu. Sebab tanah yang warna coklat ni, dia dah campur dengan pasir kan, ada pasir. So berbatu-batu sikit. Jadi kandungan tanah nanti dia tak terlalu padat nanti, sebab dia akan memudahkan air untuk keluar ataupun dia tidak pegang air terlalu banyak lah. So kandungan media dalam polybag kita tak lembap, sebab kalau terlalu lembap dia akan menyebabkan akar membusuk. Jadi sebaik-baiknya biar ada serui, biar ada serui, campuran tanah tu serui, itu lagi bagus guys. Macam ni agak kayu ni kan, dan daun ni orang hancur kan je. Ok, cukup. Daripada coklat campur dengan hitam, hitam ke coklat-coklat. Kulit buah longan campur je, dia akan mereput jadi baja ataupun nutrien pada tanaman kita. So ni batu besar, kita kasih keluar. So dah, kita masukkan dalam kita punya polybag. Simple je guys. Okay. Siap satu. Yang ni size polybag yang agak 14x14 guys. 14x14.
bila kita berkebun di bandar, kebun bandar lah kisahnya. So kita gunakan pasu ataupun polybag. Senang, mudah alih. Senang untuk diangkat ke hulu ke hilir. Gitulah keadaannya guys. So lebihan ni pun sama juga. Yang ni 14 kali 14 guys. Rasanya ni ini pun lebih kurang tak tu. Cukup, kita bancuh lagi, kita bancuh lagi guys, kita bancuh lagi. Kita bancuh lagi. Kau tengok cacing dia sikit je, ada lipan. Cacing dia besar-besar guys. So nampak cacing banyak. So tanah ni memang subur guys, kaya dengan nutrien. So bila cacing banyak tu tanda bagus. Bagus. Ni tanah, tanah organik, organic soil katanya. So kita campur. Alright. Okay, dah. So, dah padatkan. Tambah lagi. Okay, siap. Kita buat lagi. Campur lagi. Cacing nampak. Ha ni yang abang cakap tu, campuran dia, dia ada kokopit sekali. Sebab tu dia seroy. Oh.
cantik guys. Yang plastik ni korang buang lah. Kalau ada akar kayu, serat-serat, kulit kayu ke kulit buah ke, bagus. Dia bagus. Macam ni kita kasih masuk dalam polybag. Senang ni campuran ni. Campuran jangan terlalu padat, jangan terlalu lembap. Dia mesti serui-serui guys. Dia mesti serui-serui. Kalau campuran tanah lah untuk tanaman pokok kan. Serui supaya dia tak bertakung air, dia tak boleh menahan air. Bila air hujan ke apa ke, dia akan turun menyerap ke bawah kan. So dia akan keluar daripada polybag. Kalau dia menyerap air, so bila terlalu lama musim hujan, so dia akan menyebabkan akar pokok kita busuk. Bila busuk, pokok akan lama-lama dia akan mati, dia akan mupus. Tengok pada tanaman lah. Kalau macam tanaman macam pandan, dia suka pada kelembapan. Pokok macam pokok kesum, kangkung, dia suka pada kelembapan. Itu kandungan tanah liat yang lebih lagi bagus. Okey. Tapi kebanyakan pokok tak boleh terlalu lembap ataupun bertakung air, menyebabkan pokok akan mati. Akar dia busuk, dia akan mati lah guys. Lama-lama dia akan mati. Okay. Okay. So, okay eh? Untuk media tanaman. Okay, kita bongkarkan tadi satu pasu. So, tanah dia agak lembap. Kandungan tanah liat dia terlalu tinggi. So yang ni untuk media tanaman, kalau macam pokok pandan, kesum, dia memang suka lah. So memang banyak cacing guys. Memang banyak cacing guys. Cacing dia banyak guys. Okay. So cacing banyak memang bagus. So kita letak ke dalam kita punya polybag ni, bagi dia menyuburkan tanah guys. So yang ni pasu yang banyak cacing eh. So kita bongkarkan balik, kita nak buat campuran tanah semula. Sebab kandungan kandungan nampak ni. Kandungan kelembapan dia tinggi. So sebenarnya tak baguslah kalau kita nak tanam setakat pokok yang tak memerlukan kelembapan yang tinggi. So kita akan buat campuran tanah bagi kurangkan kelembapannya. Korang boleh tengok sendirilah pada kandungan tanah tu. Kita buat campuran semula supaya tanah tu tak terlalu kadar tanah liat dia terlalu tinggi. Sebab tanah liat ni dia akan pegang air guys. Air tu tak boleh lepas. So bila jadi macam tu, mana-mana pokok yang tak tahan dengan kandungan air yang tinggi, dia akan busuk dan mereput, dan pokok mati. So kita buat campuran semula. Campuran semula tanah kita bagi dia cantik lagi. Itu cara yang abang buatlah selama ni.
mana tanah yang terlalu lembap, kandungan tanah liat dia tinggi, ataupun bekas-bekas tanaman yang macam pandan, memang akan bila kita nak buat tanaman semula, kita akan campurkan tanah tu. Penyediaan media guys, ini penting guys. Tengok pada jenis tanaman yang kita nak tanam. Korang tengok sendiri dan korang boleh gaul. Okay. Korang rasa dia punya kadar keseruan, kadar kekasaran dia. Okey. Mana dah cantiklah media kita. Kita boleh masukkan dalam polybag. Begitulah seterusnya guys. Agak korang rasa tak cukup serui ataupun terlalu lembap kadar tanah liat dia, korang campur lah dengan campuran-campuran dia. Satu ni sebah satu atau dua ni sebah satu pun okey. Macam ni kan, ha ni, kadar tanah liat dia terlalu tinggi. Kita campurkan. Bila main dengan tanah ni agak kotor sikit lah guys, tapi sebenarnya menyeronokkan. Menyeronokkan. Sabut nampak kokopit. Campuran kompos organic soil. Okay. So tujuan kita gunakan lapik guli baju ni untuk memudahkan kita guys. So itu tujuan dia. Itu tujuan benda ni. Senang. Senang kerja kita. So kalau banyak polybag kita, kena tempat yang lagi luas lah. Kalau pakai skop ini skala kecil, okey lah. Untuk skala kecil kita gunakan guni baju macam ni, okey lah. Kalau skala yang besar, dia tak sesuai lah kan. Betul tak? Untuk skala besar tak sesuai lah. Untuk skala kecil okey, boleh.
kan. So kita campurkan lagi. Eh, jangan lupa guys, subscribe channel abang eh. So banyak abang share kan cara nak tahu tanah tu bagus tak bagus. So penyediaan tanah macam mana kepada korang lah. Tapi sebaiknya tanah dia adalah tanah yang seroy. Kalau ada akar-akar pun cantik, ada bahan-bahan daun-daun reput, okay, macam ni kan. So dia akan mengurai nanti cacing-cacing. Kalau ada cacing dalam tanah kita lagi bagus. Dia akan menguraikan proses dan mempercepatkan proses perebutan tu, dan dia akan hasilkan baja. So itu lagi bagus guys. Itu yang terbaik, campuran tanah dia. Pastikan tanah korang seroy. Ada kandungan pasir, kandungan serat, kokopit ke, sabut ke kan. Unsur-unsur ni yang reput. So bagus untuk tanaman. Dia mengandungi kandungan nutrien yang tinggi. So korang boleh campurkan lah, sama ada nisbah 1, nisbah 1, 1 nisbah 2, ataupun 2 nisbah 1 ke apa ke. Yang penting dia tidak terlalu berair, lembap. Kandungan tanah liat yang tinggi, dia akan menyebabkan air bertakung. Itu yang paling penting lah guys. Okey. Janji kau enggak gaul-gaul campur dia. Kalau tanah yang banyak kau kena pakai skop besar lah. Kalau macam ni skala kecil je untuk beberapa polybag. So kita guna tangan sajalah. Dah macam uli tepung lah pula. Dah macam uli tepung. Okey. Media kita dah siap. Dah siap. So, kita masukkan dalam polybag. Ya, susah-susah guys. Tanam insyaAllah yang menumbuhkan Allah SWT. Kita berusaha je lah menanam. Selebihnya serahkan kepada Allah. Tak perlu nak stres tanam tu tak jadilah apalah. Yang penting buat dulu guys. Buat dulu. Okey guys, dah azan. Azan Zuhur. Okey, itulah dia perkongsian daripada abang untuk media penyediaan tanah. Okey. Thank you guys. Jangan lupa guys subscribe kan, nanti sambung. Check it out.